Lagi musim fanda-fanda spesies dan anggrek spesies lainnya berbunga. Jadi di bulan September musimnya spesies-spesies berbunga. Salah satunya adalah fanda tricolor. Harusnya jadi favorit semua orang ya, karena fanda tricolor ini adalah fanda spesies yang banyak sekali tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Oh, di Bali, di Jawa, di mana-mana ada fanda spesies ini. Selain cantik, juga harum banget. Wah, jadi sebenarnya sih tidak kalah dengan fanda-fanda hybrid lainnya. Wangi banget. Tuh, di close ya, di close ya. Bunganya cantik sekali. Harum pokoknya. Next ada jenis Aria yang lagi mekar. Nah, ini dia. Namanya Aria brastacean. Ini juga wangi, wanginya lembut. Seperti bedak-bedak. Bedak-bedak wanita gitu ya. Bunganya kalau ini pas lagi musim ini kemerunyuk kayak gini. Oi, seperti karangan bunga. Bagus banget. Ini juga ada pakis ini yang tumbuh. Apa ini? Apa ya? Paku-pakuan. Harum banget. Aria brastacean. Ini cocok katanya di dataran rendah, makanya bisa berbunga. Kemarin sempat bertanya-tanya apa ya ini area apa gitu ya, karena bunganya dan pohonnya kalau tidak diperhatikan dengan detail susah dianalisa. Bagus ya. Ini sebenarnya menggantung. Oh, ini kawatnya. Ini kawatnya digantung. Digantung dengan media. Tidak ada pohon-pohonan di sini, makanya tidak bisa ditempel. Jadi saya gantung. Sudah lama sih di sini. Setiap berbunga pasti juga saya foto. Coba dicari-cari kalau mau penasaran. Kalau penasaran. Ini sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Paling seminggu ya bunganya. Ya lumayan lah. Sebagai penggemar anggrek wajib punya dong. Apalagi di dataran rendah bisa tumbuh dan berbunga. Karena banyak anggrek-anggrek yang di dataran tinggi tidak bisa turun gunung. Ya, kebetulan ini bisa. Ayo kita koleksi anggrek-anggrek spesies Indonesia. Kita lestarikan. Minimal kita punya lah di negeri sendiri.